Punya timbangan kayak gini di rumah, tapi cuma buat timbang berat badan aja? Sayang banget. Padahal banyak loh fungsinya. Hai guys, balik lagi di YouTube channel Reynur. Saya Sawal. Di sesuai kantong kali ini kita akan ngebahas Xiaomi Body Composition Scale 2. Nah, di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan dus Xiaomi-nya, terus dapat manual book-nya yang berbahasa Cina. Jadi teman-teman tetap harus mencari cara-cara penggunaannya di googling ya. Dan juga nanti akan dapat baterai A3 sejumlah 4 buah. Nah, timbangan canggih punya Xiaomi ini desainnya sangat futuristik ya, punya ukuran kurang lebih 30x30 dan desainnya sangat bagus, warnanya putih dan ini berbahan tempered glass, jadi sangat elegan banget ya kelihatannya. Terus di 4 titik ini ada lingkaran yang untuk mendeteksi nanti ada kandungan apa aja di dalam tubuh kita. Terus di pinggirnya ini lengkung ya, jadi bagus banget untuk menghindari dari benturan dengan benda lain gitu, jadi safety. Nah, sekarang kita lihat belakangnya ya. Di belakangnya bagus banget, di sini ada 4 karet yang buat nyangga, jadi elastis gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita nimbang berat badan jadi nggak goyang-goyang gitu ya. Jadi ketahan sama ini. Jadi ini bagus buat nahan. Dan ini ada slot baterai. Sesuai yang tadi saya bilang ada slotnya ada 4 ya. Oke, gitu aja. Paling ini ada keterangan kode produk ya. Jadi berbahasa Cina juga sih sama ada angka-angka. Nah, untuk tampilan angkanya ini udah LED ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di tempat yang outdoor, teman-teman masih bisa pakai, dan kalau misalnya di tempat yang gelap tetap masih bisa kelihatan, malah jadi lebih bagus. Jadi kalau teman-teman mau nimbang badan malam-malam juga masih bisa. Nah, sebelum kita nimbang ada info nih. Kapan sih waktu terbaik buat nimbang berat badan? Nah, waktu terbaik nimbang berat badan adalah saat di pagi hari setelah bangun tidur. Setelah buang air besar, kita nimbang berat badan itu adalah waktu terbaik. Nah, atau kalau misalnya teman-teman lupa nimbang berat badan waktu pagi hari, teman-teman bisa nimbang di sore hari atau siang hari. Yang penting patokannya harus di waktu yang sama setiap nimbang berat badan gitu. Nah, ada juga nih yang abis nimbang olahraga terus ngeliat hasilnya, dia seneng. Padahal hati-hati ya, karena ketika habis olahraga terus timbang berat badan, mungkin hasilnya kurang. Tapi sebenarnya itu yang berkurang bukan lemaknya, tapi kadar air dalam tubuh, karena kita kan habis ngeluarin keringat. Jadi tidak disarankan untuk timbang berat badan setelah olahraga. Oke, kita langsung aja ya praktek untuk gimana sih cara menggunakan timbangan ini dan mengetahui fungsi-fungsinya. Langsung aja. Yang pertama, teman-teman harus menginstal aplikasi Mi Fit. Itu ada di Play Store dan di App Store. Jadi diinstal dulu. Oke, kalau udah download teman-teman bisa diklik aplikasinya, lalu membuat add device pilih scale. Nah, jangan lupa ketika kayak gini turn on bluetoothnya biar terkoneksi dengan timbangan. Nah, nanti udah gitu kita disuruh menimbang berat badan. Nah, dia akan mendeteksi berat kita berapa. Sip. Oke, kalau sudah terdeteksi nanti kita nunggu beberapa detik dan sudah terpairing, lalu kita setting satuan untuk ditimbangannya. Kita pilih kilogram ya. Lalu ini ada settingan-settingan yang tinggal dibaca saja standar, terus dikonekin. Oke, sudah terpairing. Langsung kita back. Kita masuk ke bagian body score. Oke, ini yang saya sebelumnya, langsung kita pilih nama. Namanya kita ketik lagi. Oke. Terus kita pilih gender, lalu tanggal lahir. Oke. Terus kita pilih tinggi kita berapa, lalu ditambah berat yang telah kita timbang. Oke, kalau yang berat ini kita bisa masukin terupdate timbangannya, atau kita bisa masukin angka yang pernah kita timbang sebelumnya. Coba kita pakai timbangan yang terupdate ya, dan akan keluar angkanya. Set, kita tunggu dulu beberapa detik sampai dia kembali ke tampilan sebelumnya. Dia akan bertanya itu siapa, dan kita pilih yang S. Oke.
Okay, di sini sudah keluar nih angka-angkanya. Body score saya 95 dan berat terakhir yang baru saya timbang 64,20. Di sini ada muscle. Muscle itu berarti otot ya. Ototnya saya dalam kategori normal ada di angka 50,80 kg. Ini kalau masih kurang grade ya, masih agak jauh nih ke grade-nya. Kalau grade-nya itu 59,50. Oke, tapi masih batas normal, aman. Terus ada juga BMI. BMI-nya itu saya ada di 22,2. Berarti masih normal ya, karena kalau low 18 harus di increase itu yang 25. BMI itu adalah body mass index atau berat idealnya, beratnya ideal atau enggak gitu. Oke. Terus udah gitu ada body fat ya, ada body fat 16,6%. Ini adalah menghitung lemak, jadi dalam kategori normal. Normalnya 17, oh saya sedikit kurang lemak ini kayaknya. Kalau normalnya itu 17,0, saya ada di 16,6%. Lalu selanjutnya ada water, ini kandungan air dalam badan, saya ada 57,1%. Dan normalnya itu 55, jadi saya masih kategori normal. Kalau grade-nya itu 65,1%. Selanjutnya ada protein. Protein saya 21,9. Masih kategori normal, oh bahkan grade ini kategorinya. Karena minimal grade itu ada di 20,0. Jadi di atas grade ya, di atas standar grade. Lalu ada basal metabolism. Ini ada di 1451 kalori. Ini adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan saya berarti idealnya per hari membutuhkan 1400-an kalori. Tuh, dan saya melebihi. Oh, yang dibutuhkannya ini 1386 kalori dan saya sudah melebihi kalori yang dibutuhkan hari ini. Lalu selanjutnya ada lemak di dalam perut atau organ-organ yang namanya visceral ya. Visceral fatnya saya 7. Ini normal. Kalau ada indikator selanjutnya adalah 10 dan yang high itu 15. Jadi ini adalah kandungan di seperti di usus, di lambung gitu. Jadi masih normal organ-organ visceral saya. Oke, lanjut. Ada bone mass. Bone mass ini adalah massa tulang ya, atau material-material yang ada di dalam tulang. Ini saya 2,70 kg. Jadi kandungannya masih indikator normal. Kalau grade itu harusnya di atas 4, ya, dan di bawah 1,9 itu kurang bagus. Tapi saya di sini 2,7, jadi masih normal. Nah, yang ini ada lagi body ache. Body ache itu adalah penilaian tubuh kita itu ada di usia berapa gitu. Di sini saya body ache-nya 29, berarti sesuai ya dengan usia saya. Saya usianya sekarang 29 dan banyak juga yang mungkin ketika nimbang body age-nya tidak sesuai dengan umur, bisa melebihi usia aslinya gitu. Ada juga yang seperti pemain bola Cristiano Ronaldo, dia usianya 35 tapi badannya body age-nya sekitar 25 gitu. Jadi itu bagus banget ya, berarti dia ngejaga kondisi banget. Nah, ini ada juga ideal weight, jadi ideal berat badan kita. Ideal berat badan saya di sini harusnya standarnya mungkin sekitar 72 di sini angkanya, tapi 63 kg ini masih masuk kategori normal ya. Kalau di bawah itu, di bawah 53 mungkin baru low, dan ada nih 92 itu berarti udah kurang bagus. Kalau saya ada di ideal weight 63 dan kategorinya normal. Nah, ini juga ada tampilan saya ada di kategori mana. Saya ada di balance, dan balance itu berarti ada di tengah-tengah ya. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga, dan tidak terlalu berotot, tapi tidak terlalu skinny juga gitu. Jadi masih aman ada di kategori balance. Oh, oke, selanjutnya ada di info grafik ya. Jadi apakah kita sebelumnya ada kenaikan atau keturunan berat badannya. Di sini tadi saya nimbang beberapa menit yang lalu, jadi ternyata ada penurunan 0,1 gitu ya. Mungkin idealnya diceknya sih mungkin beberapa hari gitu ya, biar kelihatan. Ini ada info juga grafik perkembangan body fatnya.
Segitu aja sih, dan di atas body score saya adalah 95 dengan berat 64,20 kg. Jadi di sini bisa kita lihat ada historinya juga, bisa ngecek kita ada perkembangan atau penurunan. Oke, disclaimer dulu ya, untuk hasil-hasil tadi itu hanya untuk referensi saja ya, memacu teman-teman buat olahraga, tapi bukan untuk saran medis. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih tepat sih, lebih bagus langsung aja ke lab buat lebih pasti hasilnya. Nah oke, untuk harganya gimana nih Kang? Kalau harganya sekarang per video ini dibuat sekitar 300 ribuan ya. Dengan fungsi-fungsinya nggak hanya untuk nembang berat badan aja, tentunya pasti sesuai kantong banget kan. Nah udah tahu kan fungsi-fungsinya? Sayang banget nih kalau misalnya timbangan ini cuma dipakai nembang berat badan aja. Coba tulis di kolom komentar, berapa body score-nya? Oke, sekian dulu episode sesuai kantong kali ini. Kalau kalian suka, boleh like and share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya teman-teman ada request, bahasan apa untuk episode selanjutnya, boleh share di kolom komentar ya. Bye-bye!